Tutorial jadi kaya raya di Yandere Simulator, cek! Untuk mendapatkan dolar yang banyak, kalian juga harus mengumpulkan info point sebanyak mungkin ya guys, dengan cara mengaktifkan setback di beberapa ruangan di sekolah seperti ini. Tapi kalau kurang, kita juga bisa kok memfoto dalaman cewek-cewek Barbie ini untuk mendapatkan tambahan info point loh. Dan kalau dirasa udah cukup, tinggal kita tukarkan deh info poinnya dengan dolar yang ada di belakang sekolah seperti ini ya guys. Dan ini lumayan banyak banget ya guys aku dapatnya. Ya lumayan lah, hitung-hitung bisa buat beli sepak baru. Hehehe.